Cari terus. Siap, Bang. Gua mau duitnya bos nih. Udah gua bilangin duitnya nggak ada sama gue. Duitnya tuh sama koreng, sama apoy, ngerti? Tutup. Stop it. Jangan sampai kakak kita bot. Teman-teman banyak yang terluka. Bahaya kalau kita paksain masuk. Wah, benar menyolong nih orang. Hei, waduh, waduh. Oh, lu mau maling ya di warung gua? Lu mau nyolong belanja gua? Saya ini orang terhormat, Bu. Maaf, masa maling? Sekarang maling banyak yang pakai dasi. Lu tau gak, maling juga banyak yang rumahnya pada gedong-gedong. Orang terhormat sekarang pengennya cuma bikin maksiat doang. Oh, lu menyolong di rumah gua. Heh, lu tau gak, kalau lu makan durian, tempatnya kotor lu satu. Gua kagak heran mau orang pakaian keren. Orang pakaian keren banyak penipu. Lu berani sama gua, lawan gua. Buat banyak lu. Bu. Apa? Apa lu? Ibu sembarangan nuduh. Sembarangan nuduh. Emang lu menyolong di warung gua? Kalau menyolong jangan di warung yang kecil. Sono lu. Enak bener lu. Gua kerja setengah mati buat bayar kontrakan. Blender gua atu-atunya lu menyolong. Berani pukul gua. Kalau lu kagak pergi dari sini, gua teriakin lu. Biar orang saya tekuat ngadilin lu. Lu kagak pergi. Benar. Tolong. Wah, bener-bener lu bener-bener menyolong. Tolong. Mak. Wah, ya Allah, Mak. Sih toh, mak, mak ngapain? Mak mau main lenong? Kok mainan pantun? Main lenong? Gak ngapa-ngapa. Mak, orang yang tadi mana, mak? Oh, orang yang tadi udah pulang, Yan. Pulang apa, Mbak Use? Kita harus bisa ajak mereka kerjasama. Waduh, susah, Bang. Terus, lu ada ide? Besok mereka pasti datang lagi. Romat gimana? Cari terus. Siap, Bang. Dia mau ngapain lagi kesindian? Aduh, Yanti juga kurang tahu ya, Ma. Aduh, sebaiknya Yanti nelfon Mas Apoy, enggak ya? Yanti nelfon Apoy? Emang Apoy di klinik? Aduh, Ma. Ya, Yanti mau jujur sama Ma. Ma, jangan marah ya, Ma. Yanti minta maaf banget sama Ma. Mas Apoy enggak sakit, Ma. Mas Apoy enggak keracunan. Itu cuma idenya Mas Apoy untuk mengecoh musuh. Mak janji ya, Mak jangan kasih tau siapa-siapa, Mak. Iya. Ngapain? Nguping ya? Nguping? Pintu lu kunci enggak? Lah ngapain pintu saya harus dikunci?
di rumah saya kan enggak ada harta berharga. Harta berharga saya kan adanya di pesantren Anur. Mas Dharma kan enggak pulang ke rumah, jadi ya ngapain, biarin aja. Hak buka juga biarin, enggak dikunci juga biarin. Mau nolong apa? Nyolong mesin jahit, hayo enggak kuat. Mama itu yang harusnya hati-hati. Mak kan punya blender. Blender itu kan pusat penghidupannya Mak, mata pencahariannya Mak. Kalau ada apa-apa, wah, saya enggak tanggung jawab deh tuh. Tapi masa iya sih? Orang kaya nyolong blender. Lah emang dipikir dia kaya karena apa? Karena nyolong? Kerja. Oh. Aoh. Dek, Dede Utun udah bobok nih. Dia udah kasih sugesti, dia tak kasih tahu. Dede Utun, ayo bobok. Tahu enggak, jam tidur lebih mahal daripada jam ronda. Tidur, Dok. Oh. Ayo kita ke kamar. Ayo, ayo. Dan, ngomak kumpak kumpang. Dan, ngomak kumpak kumpang. Dan, nyolong blender gua ini, mah. Waduh. Benar-benar menyolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Ani, dari mana? Dari musola. De Rosa, itu sepertinya sepatu De Rere. Hafal banget kamu, Tok. Hafal, Jat. Semua yang dipakai sama De Rere, saya hafal. Jangan bangga, boleh bangga kalau Rere jadi istri kamu. Kamu mah nggak oke, Jat? Kayak kamu oke aja. Punten, rusate lancang. Ini teh emang betul sepatunya Rere. Tadi kita temuin di musola. Punten ya, kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Jat. Beneran Rere hilang. Itu tinggal sepatu doang yang tertinggal. Ya Allah. Pak Haji, benar itu? Saya kurang tahu. Tenang, Fi. Gue gak bisa tenang, Tom. Istri gue yang diculik. Istri gue, Tom. Iya, kita tahu. Tapi seenggak-enggaknya lo harus bisa tenang ngadepin ini semua. Sabar. Maaf, Boy. Kita srek dia. Terus kita sandra. Urusan strike bocah kecil kayak gini mah gampang, Jung. Cuman kita kudu ngajarin dia sabar. Dengan cara kita juga sabar. Tunggu aja, Jung, apa-apa dari gua buat bocah kecil ini. On the scribe, Bang Apoy. On the scribe. Mana koreng? Kenapa lama? Lu yang lama. Mana Rere? Emeng doang lu.